Guys, selamat bermalam semuanya. Balik bersama si Kilat Kuning. Kali ini Kilat Kuning akan melanjutkan di championnya yang telah tertidur lama dan berada di posisi ke-12, yaitu poin 16, tertinggal dari Mama Marquez sekitar 30 poin. Mari kita lanjut kepada sirkuit Jerez Spanyol. Oke, starting grid kali ini Frankie Morbidelli berada di pole position, Juan Mir, Alex Rins, Brad Binder, Miguel Oliveira, Valentino Rossi, Marc Marquez, Poles Bergon, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Johan Zarco, Daniel Petrucci, Jack Lequana, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Ennea Bastianini, Jukri Martin, Lorenzo Zapatero, dan terakhir Kilat Kuning. Karena kita seperti biasa tidak ikutan kualifikasi, jadi ya kita harus rela berada di posisi terakhir, tapi itu tidak apa-apa, tidak mematahkan semangat kita. Dan ya, balapan sudah dimulai pada sirkuit Jerez Spanyol malam hari ini bersama Kilat Kuning on the way. Kita langsung saja menerobos kali ini Kilat Kuning. Kita coba masuk dari sisi kanan. Wow, disenggol saja. Berbahaya sekali mereka ini, guys. Bersabar dulu, tunggu antrian masuk dulu. Woi, siapa itu main serepet-serepet gaming ya? Sabar dulu, guys. Iya, Luca Marini, dia coba masuk. Ada yang terjatuh, motornya terlempar, ada muter-muter di sana. Berhati-hati Kilat Kuning, berbahaya. Iya, dia tengok-tengok ke belakang, apa yang dilakukannya. Sangat banyak gaya sekali itu, siapa gak tahu namanya, bro. Kita kejar lagi, come on Kilat Kuning, kita bisa. Masih terus mengejar di posisi ke-16. Ada Luca Marini kali ini posisi 15. Kita coba lead tracking lagi dari seorang Kilat Kuning. Agak menggiwaskan sedikit kaki keluar, berbahaya. Kita kejar lagi di tikungan ke-6. Overtake 1 berhasil, Danilo Petrucci. Juan Zarco di posisi ke-13. Ada yang crash, Jack Miller crash. Buset, ada motor hampir saja. Hampir saja motornya. Buset, kita hampir sliding-sliding. Hampir terkena motor, guys ya. Ya ampun, sabar lagi. Ada Juan Zarco di sana juga. Francisco Bagnaia coba dikejar di posisi ke-12 dan 13. Ada Juan Zarco, kita coba kejar lagi. Masih berada di posisi ke-14. Masuk pada tikungan ke-11. Kita light track lagi. Kita masuk dari sisi kanan seorang Zarco. Juan Zarco kali ini kita bisa kejar Juan Zarco. Kejar Juan Zarco, masuk. Boom, sedikit sentuhan terhadap Juan Zarco, tapi itu tidak mengenai penalti. Santuy lagi brother. Satu lagi, ada Fabio Quartararo coba kejar. Nice sekali, berhasil overtake Bagnaia dengan sangat baik kali di Valentino Rossi. Valentino Rossi, Kilat Kuning, ya ampun, salah ngomong lagi gue, coy. Kita sabar lagi, bro. Sabar lagi, ayo tikungan 1 di lap kedua kali sirkuit Jerez Spanyol. Sabar. Come on, here we go. Oke. Okay. Nice overtake kali ini. Oke, berbahaya. Sabar lagi, come on. Kilat Kuning masih terus mengejar di posisi ke-12. Mengejar seorang Fabio Quartararo di sana. Kita akan adakan battle kali ini berada di posisi 12 dan 11 antara Kilat Kuning versus Fabio Quartararo. Siapakah yang akan menjadi pemenang pada sirkuit Jerez Spanyol malam hari ini? Kita coba gibaskan kaki dulu keluar. Kita kejar Fabio Quartararo. Hati-hati, ada yang barbar. Hati-hati. Ya ampun, sabar lagi, ayo. Ada Maverick Vinales kali ini. Kita kejar. Melebar. Wadidaw. Ini bencana, bro. Sedikit terlalu nafsu tadi Kilat Kuning. Kita coba try to again lah. Kita itu attack. Try to overtake. Masih kali ini. Posisi 12. Sabar. High speed corner pada tikungan ke-9. Masuk tikungan ke-10. Ada Maverick Vinales. Duo Yamaha kali, Yamaha Factory sedang berada di depan kita. Mari kita kejar, mari kita kejar. Buset, kencang-kencang sekali mereka ini. Ayo Kilat Kuning, kamu harus bisa podium. Kita coba masuk lagi dari sisi kiri seorang Fabio Quartararo. Dan nice sekali overtake dari seorang Kilat Kuning. Nice sekali, berhasil overtake Fabio Quartararo dan berada masih di posisi ke-11. Kita coba late breaking lagi di sini. Come on, here we go Kilat Kuning.
ada Valentino Rossi di sana di posisi ke-9, kecoba kejarkan di Maverick final di sisi kanan, masuk di sisi kanan seorang Maverick oleh side by side, berbahaya, agak sedikit body kontak, tapi wow, body kontak kembali dengan Maverick Vinales. Wow, perebutan terjadi antara posisi 9 dan 10 kali ini antara Valentino Rossi versus Kilat Kuning. Kita kejar Valentino Rossi, kita coba kejar grid para tikungan ke-5 kali ini yang bernama Sito Pons. Kali ini kita gaskan lagi, oke, kita high speed corner para tikungan ke-5, nice sekali. Best overtake from Kilat Kuning, kita kejar track lurusnya bro, nice. Dua rider langsung ter-overtake dengan sangat baik. Waduh, melebar, telat ngerem rupanya kali ini Kilat Kuning. Gaspul lagi, come on. Biarpun sedikit barbar, not bad lah. Kita gaskan lagi, ayo. Kita bisa happy comeback ya, guys. Kali ini kita harus podium karena sudah tertinggal jauh. Tertinggal jauh poin kita dengan Mark Marquez. Sangat-sangat jauh bahkan. Here we go again. Kali ini Kilat Kuning kejar seorang Alec Marquez. Alec Marquez di sana. Dan juga Mark Marquez, adik kakak di sini. Luar biasa, adik kakak sedang berduet. Duo Honda kita kejar, duo Honda kita kejar. Bersenggol dengan Alec Marquez. Hasil overtake Alec Marquez dengan sangat baik. Ada Mark Marquez, Miguel Oliveira di sana. Kita coba lead breaking lagi bro. Pada tikungan pertama di lap ke-4 kali ini sirkuit Jerez Spanyol, sedikit melebar. Santuy saja. Ada Brad Binder juga. Brad Binder masuk kali ini. Kita kejar. Seorang Kilat Kuning bisa mengejar seorang Brad Binder kah? Di sana. Mari kita lihat perebutan antara posisi ke-4 antara Kilat Kuning versus Brad Binder. Terus mengejar, kita kejar lagi bro. Nice overtake. Dia masuk lagi guys. Ya ampun, malah lewat situ, malah lewat rumput. Kambing Udin, Kambing Udin. Sabar lagi yuk Kilat Kuning. Here we go again, Kilat Kuning. Kilat Kuning kata track lurusnya sangat kencang sekali. Nice sekali base mekanik from Kilat Kuning. Harus digaji mahal ini mekaniknya guys ya. Ada Pulis Espargaro masih. Wow, sisi ketiga kita kejar lagi. Rider asal Honda kali ini yang baru pindah dari Espargaro, dari apalah ya, aku lupa anjir. Pokoknya sekarang ini baru pindah ke Honda kali Espargaro. Ada Frankie Morbidelli. Rupanya turun posisi dia dari pole position menjadi posisi kedua. Yang sangat berambisi pada malam hari ini adalah Juanmir, masih berada di posisi pertama. Kita coba high speed corner, terlalu telat kali ini. Awas terjatuh bro, nanti gak podium lagi bro. Awas terjatuh bro. Buset lah, perjuangan untuk podium sampai-sampai garuk-garuk pasir lo bro. Kocak gaming, kocak gaming. Sabar, sabar lagi bro. Kita gaskan lagi, ayo semangat Kilat Kuning. Come on, here we go again. Kita coba lead breaking technique into the turn 1 kali ini. Kilat Kuning into the turn 1, let's go. Let's go, kejar. Kita coba lead break lagi. Sabar lagi, agak memperpendek jarak dengan seorang Fabio Quartararo. Full Espargaro maksudnya di sana. Ada yang menginjak rumput rupanya. Kita terus mempunyai slipstream pada seorang Full Espargaro. Sabar lagi bro, kita bisa bro. Awas terjatuh Full Espargaro, terlalu keluar lintasan. Ada rumput-rumput cinta ya guys di sana guys, berbahaya. Late breaking lagi, come on. Manuver berbahaya dari seorang Frankie Morbidelli tadi. Agak sedikit kecilan, kejar kali ini, berbahaya. Nice bu, rupanya tidak akan memberikan jalan seorang Full Espargaro di sana. Kita kejar lagi bro, kita gaskan lagi ayo. Battle for position 1 kali ini. Ada 4 rider di depan, 3 rider di depan. Kita gas, oke, kejar overtake. Kali ini Full Espargaro dengan sangat baik. Kita masuk lagi bro, kejar lagi mamen. Josh Martin mengalami kecelakaan tadi. Kita gaskan lagi. Here we go again. Kilat Kuning, kita harus menjadi number one. Kita harus podium. Kali ini Kilat Kuning jangan sampai terjatuh lagi. Hati-hati, tikungan terakhir sangat berbahaya. Terlalu tajam, setajam silet. Oke, wow, buset dah. Ternyata bukan Juanmir melainkan Alec Rins. Rider asal Suzuki ini sangat berambisi untuk menjadi juara pada sirkuit Jerez Spanyol. Battle, wow, set sekali
Frankie Morbelli mencoba masuk ke sisi kanan. Dia terus menusuk. Antara kali ini kilat kuning versus Alec Reigns, siapakah yang akan menjadi nomor satu pada sirkuit Jerez Spanyol malam hari ini? Kita terus slip stream into the Alec Reigns. Into position one, high speed corner into the turn five. Let's go. Here we go again. He's come the kilat kuning. In position one is best of attack, best acceleration from kilat kuning. In left terakhir kali ini. Berbahaya bro. Wow, agak sedikit bersenggolan tadi dengan Alec Reigns. Rupanya kilat kuning ini bencana bro. Kita kejar lagi. Berhasil overtaking kali ini seorang kilat kuning. Berbahaya. Kita defense. Kita nggak boleh terlalu nafsu bro. Ini bahaya teman-teman. Ini bahaya. Sabar. Hampir side high side tadi. Seorang kilat kuning. Kita defense terlebih dahulu. Kita defense dari kejaran seorang Alec Reigns. Ternyata Alex dikejar sama Pulis Parga rupanya. Dan akhirnya kita harus melewati titik kontra dengan sangat baik. Dan tentunya kilat kuning menjadi nomor satu di sirkuit Jerez Spanyol Grand Prix